Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Ibu. Silakan duduk. Perkenalkan, Bu, saya Syarifah Rafika selaku ahli gizi di rumah sakit ini. Di sini saya mau membantu Ibu nih untuk mengatur pola makan Ibu, pola menu makan Ibu juga sesuai dengan penyakit yang Ibu rasakan saat ini, ya Bu, ya. Yeah. Sebelum kita konsul, saya mau cek data-data Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu siapa, Bu? Rina. Ibu Rina. Tanggal lahirnya kalau boleh tahu, Bu? Tanggal 31 Desember 1960. 61 tahun ya, Bu, usianya ya, Bu? Iya. Alamatnya di mana, Bu? Jalan Harapan Baru, Sebangga, Bu. Oh, iya. Sekarang keluhan yang Ibu rasakan apa? Keluhan yang saya rasakan sekarang itu, saya sering buang air kecil, itu merasa nyeri. Mm-hmm. Terus pinggang saya juga nyeri. Terus kalau buang air kecil itu sering ada keluar darahnya, Bu. Nyeri di pinggang gitu ya, Bu, ya? Iya. Kalau saya mau tahu nih, Ibu pernah berobat nggak sebelumnya? Sekitar 2 minggu yang lalu, saya sempat dirawat di rumah sakit, Bu, itu sekitar 10 hari. Terus, kalau di rumah, saya juga ada mengonsumsi obat-obatan Cina. Dan hasilnya, buang air kecil saya tidak ada mengeluarkan darah lagi. Terus, tetapi ini buang air kecil saya menjadi nggak terkontrol, Bu. Nggak terkontrol maksudnya? Bisa dibilang itu kayak ngumpul, Bu. Oh, ngumpul gitu ya? Iya. Aktivitas sehari-hari Ibu apa? Saya penjual es sama kacamata, Bu. Untuk makan Ibu, Ibu teratur nggak? 3 kali sehari, 2 kali sehari? Kalau makan saya teratur 3 kali sehari. 3 kali sehari, ya? Iya. Itu lauknya? Lauknya saya biasanya makan ikan. Kalau enggak itu telur dicampur sama tempe sama tahu. Sayurnya gimana, Bu? Ibu suka makan sayur apa enggak? Setiap makan saya ada campur pakai sayur. Lebih seringnya ke sayur sup, sup bening, karena sup sayur, karena sayur beningnya. Oh, gitu ya. Iya. Tuh buah-buahnya gimana? Sering konsumsi enggak? Kalau buahnya saya sering konsumsi pisang sama pepaya. Oh, air putihnya, Ibu? Kalau air putih saya kurang, Bu. Saya lebih sering kayak makan minum meh minum teh sama susu sapi segar setiap hari. Oh gitu ya, Bu. Ya. Ini dari data yang saya dapat nih, Bu, untuk tinggi badan dan berat badan Ibu itu berdasarkan perhitungan saya, status gizi Ibu itu berada di status gizi lebih ya, Bu, ya, atau obesitas. Dari hasil laboratorium juga saya lihat ini ada kalsium oksalatnya positif ya, Bu, ya. Iya. Ya. Jadi kalau pola makan Ibu nggak diatur nih, nanti bisa aja terbentuknya batu yang mengakibatkan buang air kecil Ibu tuh nyeri lagi. Gitu ya, Bu, ya. Di sini saya juga mau jelasin nih, makanan yang Ibu anjurkan, makanan yang dia harus dihindari, dan makanan yang Ibu konsumsi itu apa-apa aja, Bu, ya. Nah, di sini nih, saya ngasih Ibu dietnya diet batu ginjal rendah kalsium oksalat ya, Bu, ya. Di sini tujuan dietnya itu ada mencegah dan memperlambat terbentuknya kembali batu ginjal. Yang kedua itu untuk menurunkan berat badan Ibu menjadi berat badan ideal ya, Bu, ya. Nah, di sini ada nih makanan yang dibatasi dari sumber kalsiumnya nih, Bu. Ada keju, susu, pokoknya yang olahan susu seperti yogurt ya, Bu, ya. Itu sebaiknya dibatasi. Terus dari sumber oksalatnya juga nih, ada bayam, daun melinjo, daun singkong, daun katu, anggur, kentang, juga dibatasi ya, Ibu, ya. Ini di makanan yang dihindari, yang harus dihindari itu ada jeroan, macam-macam jeroan itu ya, biasanya kan setiap orang suka jeroan ya, Bu, ya. Terus dihindari itu ada seafood kayak kerang, udang, kepiting, cumi gitu, Bu, ya. Terus buah-buah yang dikeringkan, Ibu, kayak buah kaleng, kismis, itu dihindari, ya, Bu, ya. Dihindari. Ada ikan-ikan yang diawetkan juga nih, Bu, kayak ikan teri, ikan asin, sarden, itu sebaiknya jangan dikonsumsi dulu ya, Bu, ya. Nah, ini juga ada makanan yang harus yang kita anjurkan nih, Ibu. Yang utama itu ada air putih. Minimal dalam sehari Ibu mengkonsumsinya 8 gelas per hari ya, Bu, ya, paling sedikit gitu, Bu, ya. Untuk buah-buahnya juga nih ada yang diutamakan itu yang bersumber sitrat, Ibu, kayak jeruk, ada jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk manis juga boleh. Kalau jeruk nipis ini kalau misalnya Ibu suka bisa diperas gitu, airnya dulu, dikasih air hangat
itu kan enak itu bulu. Iya. Terus ada apel, pepaya bisa juga, pisang juga bisa. Kalau untuk untuk sayur, ibu bisa kayak timun, ibu bisa wortel juga bisa, gitu ya bu ya. Di sini juga nih ada nih contoh menu sehari. Ini bu ya, ada untuk paginya ini menunya, untuk selingannya juga ada, siangnya selingan dua, malam. Tapi kalau ibu nggak harus sih untuk mengikuti yang di sini, tapi setidaknya kan ibu udah tahu nih apa saja makanan yang dianjurkan, yang dihindari, yang dibatasi, apa aja. Tinggal ibu ngikutin itunya aja, nggak harus ngikutin yang di sini juga kok. Gimana ibu, ada yang mau ditanyakan atau yang belum jelas? Enggak. Baik, berarti di sini saya udah ambil kesimpulan nih, ibu udah paham apa yang sudah saya jelaskan tadi, apa saja makanan-makanan yang dianjurkan, yang tidak dianjurkan, yang dibatasi, ya bu ya. Semoga ibu lancar bisa menjalankan diet yang saya berikan ini, dan semoga ibu cepat sembuh ya bu ya. Ya, nanti kalau misalnya ibu ada yang nggak paham atau ragu, bisa ibu tanyakan kembali untuk konsultasi minggu depan ya bu ya. Sekalian nanti kita juga bisa evaluasi nih, apa-apa saja yang udah tercapai, yang tercapai dari diet yang saya berikan ini ya bu ya. Semoga semangat ibu ya untuk menjalankan dietnya ibu ya. Terima kasih ibu. Semoga cepat sembuh ibu. Ini boleh saya bawa? Iya boleh ibu. Kasih ibu. Iya ibu, terima kasih.